Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Motret Kereta Api. Kali ini edisi Motret ke-25. Kita ada di Cimincerang yang bersebelahan dengan Masjid Al-Jabar. Di sini kita akan merekam dan memotret dua perjalanan kereta api, yaitu parsel selatan dari Surabaya dan kereta api Batu Raden Express dari Bandung. Baik, kereta api parsel selatan yang pertama melintas sudah terlihat. Mari kita rekam dan abadikan. Hasil fotonya kurang lebih seperti ini. Dengan data exit foto diteken di 26 Februari 2023 pukul 9:03. Dengan F-nya 11,0, lalu untuk shutter speed-nya di 1/400 second. Kemudian untuk focal length-nya di 15,20 mm, lalu nilai ISO-nya 200. Next kita coba cropping dan rotate fotonya. Kurang lebih seperti ini. Lalu kita coba setting up pencahayaannya dan juga temperaturnya, lalu menambahkan sedikit detailnya. Berikut hasil editing kereta api parsel selatannya. Kita menambahkan lokomotif dinas dengan nomor seri CC0305 dengan menambahkan watermarknya di sisi bagian kiri sebelah bawah. Oke, berikutnya kita mengarah ke arah barat untuk merekam perjalanan kereta api Batu Raden Express. Kedua kereta tersebut bertemu di stasiun Gede Bage. Dan untuk parsel selatan yang tadi melintas kena taspad, berjalan cukup pelan mendekati sinyal masuk stasiun Gede Bage untuk memberi kesempatan kereta api Batu Raden Expressnya switch ke jalur ganda. Oke, keretanya sudah terlihat. Mari kita coba rekam dan abadikan momennya. Berikut hasil fotonya. Dengan data exit foto detekannya masih sama di 26 Februari 2023 pukul 9:07 selang waktu 4 menit dari kereta api parsel selatan yang sebelumnya melintas. Untuk F-nya 10,0, lalu untuk shutter speed-nya di 1/320 second. Kemudian untuk focal length-nya di 9,72 mm, dan yang terakhir nilai ISO-nya 200. Kemudian untuk croppingnya kita coba di fit in center, kurang lebih seperti ini croppingnya. Dan berikut foto yang sudah setting up editingnya. Kita mendapatkan lokomotif dinas CC0613109 dengan ditemani sinyal elektrik di sisi kiri dan sisi kanannya, dan juga langit pendukung yang nampak berawan. Dan juga ada bukti dokumentasi waktu Gede Bage Cemakernya single track. Spot yang sama, hanya saja posisinya beda sedikit. Waktu itu rangkaian kereta api Argo Wilisa menggunakan stiker edisi Ramadan, tapi nggak full rangkaian, ada salah satu yang menggunakan stiker G20. Untuk link akses foto dan videonya ada di description box ya. Baik, motret ke-25 saya akhiri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.